Lagi dan lagi, aksi anarkis dari perguruan pencaksilat, konser yang diselenggarakan oleh Bupati Trenggalek di Alun-Alun Trenggalek dikotori oleh aksi anarkis dari organisasi pencaksilat, merasa rombongannya paling banyak sehingga membuat mereka jumawa dan merasa paling jagoan. Aksi anarkis rombongan pencaksilat membuat konser Happy Asmara terpaksa dibubarkan. Dari kejadian tersebut ada 10 pendekar dari PSHT yang diamankan. Bupati Trenggalek sangat menyayangkan kejadian tersebut. Acara hiburan buat warga Trenggalek menjadi kisruh akibat gerombolan yang sok jago. 10 anggota pencaksilat tersebut kini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib Trenggalek. Aksi arogan dari perguruan satu ini sudah sangat merugikan masyarakat Trenggalek, dimanapun tempat selalu bikin onar. Kalau mau dibilang oknum, tapi kenapa oknum selalu berjamaah atau rombongan? Akibat kerusuhan tersebut, Bupati Trenggalek memberi teguran kepada ormas yang satu ini. Masyarakat Trenggalek mengharap para pendekar PSHT yang bikin onar bisa ditindak tegas, dan masyarakat mengharap di setiap acara pesta kota Trenggalek jangan sampai ada yang namanya PSHT.